Hai Sobat Tani, kali ini kita akan mengolah jamur tiram menjadi nugget. Jamur tiram adalah bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kemudian serat dan juga teksturnya menyerupai daging, memiliki rasa yang gurih sehingga kita bisa mengolahnya menjadi olahan daging pada umumnya, salah satunya adalah nugget. Nah, untuk pembuatan nugget jamur tiram, bahan-bahan yang diperlukan adalah 100 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, garam 1 sendok teh, merica setengah sendok teh, 1 butir telur, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, gula pasir 1 sendok makan peres, kemudian kaldu ayam 1 sendok makan peres, minyak secukupnya untuk mengoles nanti pada kemasan loyangnya, kemudian tepung panir, dan untuk bahan pencelupnya kita gunakan 50 gram tepung terigu dan 100 ml air. Dan bahan utamanya adalah 500 gram jamur tiram. Sedangkan peralatannya kita butuhkan food processor untuk menghaluskan jamur tiram, timbangan untuk menimbang bahan-bahan, kemudian di sini ada cetakan atau loyang untuk brownies, dan ini bisa kita gunakan untuk mencetak jamur tiram, kain saring, kemudian baskom, ini ada pengaduk, kuas, dan juga sendok dan garpu, serta mangkok untuk sebagai tempat bahan pencelup. Selanjutnya kita akan ke proses pembuatan nugget jamur tiram. Langkah pertama adalah pencucian jamur tiram. Pertama-tama kita cuci jamur tiram untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada atau yang melekat pada jamur. Kemudian jamur yang besar kita cabik. Ini untuk memudahkan pada saat penghalusan jamur tiram. Kita buang bagian-bagian akar yang masih ada. Dan kita tiriskan dengan menggunakan alat peniris. Langkah kedua, jamur yang sudah kita cuci bersih, kita blanching, yaitu kita masukkan ke dalam air mendidih untuk dilayukan selama kurang lebih 2 menit. Proses blanching ini berguna juga untuk membuang bau langu yang ada pada jamur tiram. Ini kita biarkan sekitar 2 menit, semuanya terendam dalam air panas. Jamur yang sudah diblanching, selanjutnya kita haluskan menggunakan food processor. Ya, kita lihat dulu apa semuanya sudah halus. Sepertinya ini masih perlu satu kali pakai sendok dulu untuk di ini. Ya, kita haluskan kembali agar kita memperoleh jamur tiram yang semua bagiannya sudah halus. Ya, kita tuang ke dalam kain saring. Seperti inilah jamur tiram yang sudah kita haluskan. Selanjutnya, jamur tiram ini akan kita saring untuk mengurangi kandungan kadar air yang ada pada jamur tiram.
Jamur tiram yang sudah kita haluskan masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga perlu kita buang dengan cara memerasnya. Jika kita tidak membuang air dalam jamur tiram ini, nanti kita akan memperoleh tekstur jamur tiram yang lembek sehingga sangat rapuh dan gampang hancur. Iya, ini adalah jamur tiram yang sudah kita peras, kita buang airnya. Jadi kalau kita sudah kepal seperti ini, tidak ada lagi air yang menetes. Kita akan masuk ke tahap pencampuran semua bumbu dan juga tepung. Untuk proses pencampuran bumbu-bumbu dan bahan, kita awali dengan membuat adonan telur yang kita beri bumbu bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita kocok untuk mencampur. Kemudian kita masukkan bumbu kaldu, gula pasir, merica, dan garam. Ya, ini kita aduk, kita kocok semua bahan tersebut hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam jamur tiram yang sudah kita haluskan. Ya, ini kita campur rata lagi agar semua bagian. Nah, setelah tercampur, kita masukkan tepung terigu. Lalu tepung tapioka. Dan kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Ya, ini adalah campuran jamur tiram yang sudah tercampur dengan rata dengan bumbu dan juga tepung terigu dan tepung tapioka. Yang selanjutnya kita akan masukkan ke dalam cetakan. Namun terlebih dahulu cetakan tersebut kita olesi dengan sedikit minyak. Tujuan pengolesan minyak ini agar pada saat nanti matang jamur tiram ini, nugget jamur tiram ini tidak menempel di loyang ini, gampang untuk kita lepaskan. Ya, kita tuang. Iya. Ini sudah kita masukkan dalam cetakan dan siap untuk dikukus kurang lebih 20 menit. Iya, adonan nugget jamur tiram ini kita masukkan ke dalam panci pengukus yang airnya sudah mendidih. Lalu kita tutup. Kita tunggu kurang lebih 20 menit nugget ini akan matang. Baik, ini adalah nugget yang sudah matang dan siap kita potong-potong. Untuk selanjutnya kita beri tepung panir sebagai baluran. Untuk pemotongannya kita sesuaikan dengan selera, apakah ingin berbentuk stick, berbentuk persegi, atau ingin dicetak berbentuk segitiga atau bulat. Kali ini kami akan mencetak dengan bentuk seperti stick. Sobat Tani, ini adalah nugget jamur tiram yang sudah kita potong berbentuk stick. Selanjutnya, kita akan membuat tepung pencelup yang terdiri dari 50 gram tepung terigu yang akan dilarutkan dengan air sebanyak 100 ml.
Ini adalah tepung pencelup yang sudah kita buat, yang selanjutnya akan kita gunakan untuk mencelupkan nugget jamur tiram, lalu kita balurkan ke tepung panir. Inilah jamur tiram yang sudah kita buat. Jika ingin langsung mengkonsumsinya, Sobat Tani bisa langsung menggoreng. Namun, jika ingin disimpan, kita bisa taruh dalam wadah seperti ini, yang plastik yang memiliki penutup, dan kita simpan dalam freezer suhu minus 18 derajat Celcius, itu bisa bertahan kurang lebih 3 bulan. Kalau Sobat Tani ingin menjadikan usaha jamur tiram, nugget jamur tiram ini sebagai peluang usaha, Sobat Tani bisa memberikan label di kemasannya sehingga penampakan dari nugget jamur tiram ini lebih menarik, sehingga bisa menarik konsumen untuk membelinya. Bagaimana Sobat Tani tertarik untuk membuat? Ya, selanjutnya nugget ini kita goreng pada minyak panas dengan api sedang. Ya, kita goreng nanti hingga kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, kita akan angkat lalu kita tiriskan. Nah, Sobat Tani, ini sudah berwarna kuning kecoklatan dan siap kita angkat dan tiriskan. Ya, Sobat Tani, ini adalah nugget jamur tiram yang sudah kita goreng, yang siap untuk disajikan sebagai cemilan ataupun untuk lauk pauk di rumah. Demikianlah proses pembuatan nugget jamur tiram. Bagaimana Sobat Tani tertarik untuk membuat? Siapa tahu bisa menjadi satu peluang usaha. Selamat mencoba!